channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau cabut komedo guys ya, karena di bagian hidung aku nih, apalagi ya, ini tuh udah kasar banget dan gak enakan gitu loh ya. Kayak ada komedo-komedo yang putih-putihnya gitu kan, itu kan suka kayak nongol-nongol gitu ya. Dan pokoknya di sini tuh kasar, gak enak ya. Dan karena itu ini adalah waktunya buat cabut komedo guys. Nah gimana sih cara aku buat cabut komedo? Gampang banget guys, dan juga bahannya tuh aku pakai bahan alami aja ya. Dan bahannya itu juga cuma 2000-an aja, murah kan? Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube-nya aku, buat kasih like dulu, klik subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap video-video terbaru dari aku, oke? Nah langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Nah oke guys, jadi untuk bahan yang aku gunain buat cabut komedo tuh, ini dia guys. Nih aku pakai telur ayam ya, dan yang aku gunain itu adalah putih telurnya aja. Nah langsung aja deh, tanpa berlama-lama lagi aku mau keluarin si putih telurnya. Dan ini aku udah siapin piring guys ya, biar enak gitu tempatnya, gede. Banyak banget. Nah udah aja ya. Ini di dalam telurnya tuh masih ada ya si putih telurnya, cuman karena aku mau pakai sedikit aja buat di hidung aku, jadi segini juga udah cukup ya, banyak banget malah ini. Bisa digoreng nanti. Nah guys, yang kita gunain itu adalah putih telur yang kentalnya ya, dan ini nggak boleh dikocok ya guys, karena itu tuh nggak akan bisa nempel banget gitu ya, dan juga nggak akan bisa pletek-pletekin gitulah di bagian hidung ya secara maksimal gitu loh ya. Makanya di sini ini pokoknya nggak boleh dikocok aja ya. Nah kayak gini nih, putih telur yang ini nggak boleh dikocok, langsung aja ditempelin ke muka. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan kita mau cabut komedo ataupun maskeran ya, itu harus cuci muka dulu ya biar bersih, biar apa namanya, hasilnya juga maksimal ya. Oke langsung aja nih, aduh. Ini diratain, ditempelin ya putih telur yang kentalnya itu di bagian kulit yang ada komedonya ya guys. Di sini aku ada komedo di bagian hidung tuh banyak banget. Tempel agak banyak kan ya. Nah kalau udah, sekarang kita siapin tisu. Ini aku pakai tisu kering biasa ya guys, tuh kayak gini. Dan yang aku gunain juga cuman segini aja dan secukupnya gitu loh ya. Jangan di apa, dilipet-lipet, cuman selembar aja tuh kayak gini. Nah, aku pakai tisu segini ya. Jadi buat ditempelin di bagian hidung aku. Tapi ini sebelumnya kita masukin ke telur putihnya, putih telur, guys. Oke, udah kayak gini langsung aja deh ditempelin ke bagian hidung. Oke guys, ini aku udah selesai nempelin telur putih, putih telur dan juga tisunya. Nah ini kemudian kita diamkan ya sampai dia tuh kering di bagian kulit kita ya, minimal 45 menit lah ya, dan itu bisa lebih, pokoknya sampai dia tuh kering aja guys ya, di bagian ini, di bagian hidungnya gitu. Jadi dia nanti bakal maksimal gitu ya buat cabut si komedo-komedonya ya gitu. Ini sambil nungguin kita bisa ngelakuin semua aktivitas kita secara biasa ya, pokoknya bisa sambil masak gitu atau bisa sambil nonton TV ya, sapu-sapu kayak ngepel kayak ya, pokoknya bebas terserah kalian gitulah ya. Ini nanti aku bakalan balik lagi
pas si ininya tuh udah kering ya. Dan stay tune terus, oke? Nanti kita buka guys ya. Aku mau ngasih tengok ke kalian sambil buka ininya. Dan hasilnya tuh kayak gimana, oke? Jangan kemana-mana, oke? Oke guys, tuh ini udah kering ya. Dan aku sekarang mau buka. Gimana? Berhasil kan? Tadi kalian udah lihat hasil pencabutan komedonya tuh kayak gimana? Banyak banget kan panen komedo itu mah. Nah, ini kan ada sisa-sisanya ya, teman-teman tuh. Ini biasanya aku langsung cuci muka pakai air dingin ya ataupun air es atau pakai tisu di apa? Diusap-usap gitu bisa. Jadi buat nutup pori-pori ya. Nah, kayak gini. Ini aku pakai air es ya atau air dingin. Nah, di kayak giniin aja. Oke guys, ini aku udah selesai dan hasilnya tuh benar-benar enak banget. Udah nggak kasar lagi hidung aku, udah nggak ada yang kayak nongol-nongol gitu ya, kayak komedo-komedo yang putih gitu nggak ada. Ini jadi lebih lembab, lembut, halus, pokoknya enak banget tuh, kayak yang bersih aja gitu si hidungnya guys. Nah kan bisa kan cuma pakai putih telur aja 2000-an lagi dan itu juga masih nisa ya guys tuh. Murah banget kan buat cabutin komedo itu tuh, benar-benar nggak ngeluarin budget yang banyak banget. Nggak usah sih kalau menurut aku ya, cuma pakai putih telur yang cuma sedikit aja kan pakainya, terus ditempelin sama tisu udah deh jadi guys. Nah oke deh guys, jadi itu dia untuk video kali ini, tips kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan juga jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya buat kasih like, subscribe, dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat share di seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, see you in the next video.